This call is home. Okay. Okay. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Iya. Mana tangannya? Sekali lagi. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Nah, selamat pagi juga untuk ibu dan juga wali daripada siswa-siswi kita. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Iya, terima kasih. Ini adalah kelas yang hebat, kelas satu yang hebat. Nah, seperti yang tadi sudah ibu bagikan di dalam WA grup kita, kita sudah dibagikan link Google Meet untuk melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang mana di WA grup kita sudah ibu bagikan. Jikalau ibu guru lihat dari sini, anak-anak ibu maupun wali sudah bergabung di dalam link Google Meet kita. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk belajar daring, belajar dari rumah. Jadi, meskipun kita dari rumah yang satu ke rumah yang lain, kita tetap bisa belajar melalui jaringan dalam WA grup maupun Google Meet kita hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, di sini ibu bertanya ini, bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik. Yes. Luar biasa. Ini pinter. Nah, kita ulang. Jikalau ibu katakan, bagaimana kabarnya? Jadi jawabannya ikut ibu ya. Bagaimana kabarnya? Yes, yes, yes. Luar biasa. Coba bisa diikuti Bu Guru? Bisa. Ayo kita coba ya. Kita coba. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Yes. 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 Luar biasa. Sekali lagi, ayo. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Yes. Nah, anak ibu semua, tadi pagi udah sarapan? Udah. Berarti semuanya semangat ya. Semuanya semangat mengikuti pembelajaran ya. Oke. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Jadi ibu mintakan kepada ketua kelas kita untuk membawakan doa kita. Ayo, Aldrik. Teman-teman semua, sebelum marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Aldri, ketua kelas kami yang sudah membawakan doa kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, kita sudah berdoa. Jadi kita mau belajar? Mau belajar? Ya. Hebat. Namun sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Tahu semua? Tahu. Wah, jika kalau tahu berarti anak-anak ibu semuanya harus mengeluarkan suara-suara emasnya. Harus kuat semua suaranya ya. Iya, Bu. Oke. Siap? Siap. Tampilkan dulu videonya ya, ibu tampilkan dulu videonya. Sebentar ya. Thank you.
Ayo, sebentar ya. Nah, ini dia, Ibu akan tampilkan. Nampak Naku? Terlihat Naku? Terlihat? Nampak layar Ibu, Nak? Terlihat di depan? Nampak Bu. Oke. Ya. Ini namun seru seperti yang Ibu katakan tadi. Ibu mau tanya satu ya. Ibu mau tanya lagi dulu satu-satu ini. Ibu tanya. Nah, anak Ibu sudah semua bergabung di dalam kan? Bapak Ibu absen di satu ya. Abdul. Abdul. Hadir. Abdul hadir. Abdul hadir. Suaranya dimatikan, Nak. Suara Abdul masih dimatikan. Coba ditekan suaranya, anakku. Tombol suaranya dihidupkan, sayang. Sudah, Bu. Oke, Abdul hadir. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Oke, pintar. Kemudian, bentar ya. Kemudian, Arsyah hadir. Hadir, Bu. Pintar. Kemudian, Candy hadir. Hadir, Bu. Denisa hadir. Hadir, Bu. Oke. Dia hadir. Hadir, Bu. Pintar sekali ya, guru. Christian hadir. Hadir, Bu. Oke, Kristi Moti hadir. Hadir, Bu. Mersia hadir. Hadir, Bu. Oke, pintar. Bu Aisyah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Pintar, Nur Aisa. Rido hadir. Hadir, Bu. Oke, berarti semua anak-anak ibu guru ini di kelas 1 sudah bergabung semua dan semuanya hadir ya. Nah, boleh kartu bukan tadi. Nanya mau tidur sebelum belajar mau siap, 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 terlihat, nampak lagunya Ibu? Sudah nampak lagunya? Sudah nampak? Siar? Sudah terlihat. Pintar. Guru semua. Nah, nah, ayo. Sebelum kita ini coba siapkan dulu posisinya yang baik dan benar lagi. Duduknya yang rapi. Anak kelas 1 anak aku. Anak-anak ibu yang hebat. Anak kelas 1 itu. Oke. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Siap semua bernyanyi. Siap, Bu. Siap semua bernyanyi. Siap, Bu. Kalau begitu, anak ibu semua, tunjukkanlah suara emasnya bernyanyi dengan penuh semangat. Kemudian bernyanyinya juga dengan penuh kegembiraan. Ceria ya, anakku ya. Senyum semua. Jangan ada yang bersedih. Oke, kita mulai. Yuk, kita mulai. Boleh di Thank you.
Bisa semua Mbak Bu? Bisa Bu. Bisa Bu. Suaranya mana ini kaban? Suaranya. Suaranya. Suara Ibu Kaban mana? Enggak dengar. Halo Pak, terdengar suara saya Pak? Halo, terdengar suara saya? Ya, ini baru dengar. Ya, 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 ya. Silakan Bu, silakan. Enggak dengar, enggak dengar. Pakai ini tadi. Ya, dipakai aja Bu, pakai. Halo? Ya. Terdengar suara Ibu Guru, Nak. Mohon maafnya buat Bapak dosen dan Ibu dosen juga Guru Pomo, juga anak-anak Ibu serta kali semuanya. Jadi, ayo. Ayo kita lanjut ya, kita lanjut. Kita lanjut. Lanjut Bu Ita, silakan. Iya Pak, iya Pak. Nampak layar Ibu, Nak? Terlihat layar Ibu? Belum Bu. Terlihat layar Ibu? Belum Bu. Terima kasih.
Anak-anak ibu semua, ayo anak-anak ibu semua. Para ibu nantu. Iya ya, kita masih saling mendengar ya. Jadi di sini Pak, saya mohon maaf sebelumnya lagi Pak, Bapak Ibu dosen. Kalau sudah ada kata berarti sudah merekam kan Pak? Ini sedang direkam Bu, sedang direkam ini ya. Oke Pak, mohon sebelumnya lagi Pak. Bu, Ibu tampilan, Ibu tampilan. Lanjutlah Bu, lanjut. Ayo, iya Pak. Sudah terlihat layar tribun aku? Sudah Bu. Sekarang ya. Oke, pintar, pintar anak ibu hebat. Nah, sekarang kita mau lanjut bernyanyi tadi ya. Kita mau ulangi lagu kita tadi. Tadi kita telah kita sekarang kita mau bernyanyi. Kita mulai ya. Ayo, kita ikuti ya. Ayo semua. Terdengar? Ya, Bu. Ayo bernyanyi. Ayo bernyanyi. Sini senang, di sana senang, semua jadi senang. Di sini senang, di sana senang, jadi senang. Masih bernyanyi anak-anak ibu. Masih bernyanyi ya. Senang di sana, senang di mana-mana, aku senang. Kenapa nak terdengar nak? Terdengar? Oh, tidak kedengaran ya. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Anak ibu semuanya kedengaran suara ibu nak? Oke, pintar. Jadi sekarang videonya nak? Dengar suara videonya nak? Dengar? Nggak dengar Bu, videonya nggak dengar, videonya ada suara.
Ya, Bu. Oke. Oke, kalau begitu sebentar ya, Ibu coba lagi ya. Ibu coba lagi ya. Iya, Bu. Oke, sebentar anak-anak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebentar anak-anak ibu, masih semangat ya anak-anak ibu ya? Semangat ya. Hebat sekali anak ibu guru ini semua. Ya, sebentar ya. Oke, oke. Coba. Sebentar. Bentar ya, ibu coba lagi sedikit. Nah, ibu coba lagi ya, anakku. Coba ibu coba lagi ya. Ini kita coba. Terdengar tidak ya? Coba ya, terlihat dan terdengar tidak ya? Terlihat, Nak. Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, kalau suaranya? Kalau suaranya? Sebentar, sebentar. Kita tunggu. Suaranya terdengar. Dengar anak ibu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya, sambil bertepuk tangan. Ayo, jadi nyanyikan. Lihat videonya, Nak. Lihat videonya. Yang terlalu lihat. Lihat videonya. Video-videonya lihat, Nak. Belum, Bu. Terus sebelumnya saya mau lupa, dia sudah terlihat lah, Pak. Gimana ini ya, Pak? Atau... Kenapa, Bu Dita? Putus-putus nggak bisa lanjut. Di sini sudah Dita. Video. Ya udah, nggak apa-apa, lanjut. Lanjut, Bu Dita. Materinya lanjut, iya. Terima kasih. Iya. Materinya kan ada, lanjut aja. Oke, Bu, terima kasih atas ya. Coba Bu Dita pakai hand supaya bisa kedengaran suaranya. Bu, kalau pakai handset videonya nggak kedengaran nanti Bu suaranya. Bu. Oh iya, oh ya udah silakan. Halo Bu. Oke, anak-anak ibu semua sudah terdengar lagi suara Ina. Sudah terdengar lagi suara ini?
Sudah, Bu. Masih semangat? Sudah, Bu. Masih semangat? Masih. Oh, kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk tangan dulu semua, yuk. Tepuk tangan. Kali lantam ikut. Sekali lagi anak-anak ibu. Nah, oke anak-anak ibu. Nah, jadi kita kembali lagi belajar ya, ibu. Ibu akan tampilkan lagi. Ibu akan tampilkan lagi. Sebentar. Sebentar ya. Tampilkan. Sebentar, ibu. Ya, tadi tampilkan. Jadi, ibu harap tenang pada anak ibu semuanya di kelas tua ini. Tunggu layar ibu nak. Bentar, sebentar nak. Ya. Tunggu layar ibu. Ibu ada layar semua. Bu. Pinter. Nah, anak. Ibu. Pelajaran kita. Ibu guru alihkan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang mana tujuan kita itu ialah pertama, setelah mengamati video lagu dua mata saya yang ditampilkan oleh guru, siswa menunjukkan bagian-bagian punya dengan melalui gambar yang disajikan pada PowerPoint. Siswa dapat menyebutkan nama dari bagian tubuhnya dengan benar. Yang ketiga, dengan berlatih dan dibimbing oleh guru, siswa dapat mengenali kosakata dari bagian-bagian tubuh beserta namanya dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi dengan bantuan atau bimbingan dari orang tua, siswa dapat menyebutkan hal-hal aturan saat makan dengan baik. Yang kelima, melalui pengamatan video dan bimbingan guru terkait ragam gerak, siswa dapat mempraktikkan gerak anggota tubuh, kepala, pundak, lutut, dan kaki dengan tepat. Nah, sekarang, jadi tadi ibu dari rumah bahwa kita mempersiapkan hal-hal apa apa saja kita belajar. Kita yang belajar apa saja pelajaran yang ibu minta pertama yang pertama buku siswa coba tunjuk selera. Coba semua buku siswa yang sudah minggu lalu mengambil ke sekolah. Oke. Kemudian yang buku tulisnya, semua buku tulisnya sudah dipersiapkan. Buku tulisnya pintar kalian ibu guru. Kemudiannya tunjukkan pensilnya dekat kamera. Ayo. Oh, pintar. Pintar Delisa, Edina, pintar juga Nur Aita. Sekarang rollnya, ayo rollnya. Oke, Afrik hebat. Nah, anak-anak ibu semua, anak ibu semuanya. Jadi belum kita mulai pembelajaran kita sudah siapkan semua. Begitu pula di tugas latihan yang dalam bentuk LKP yang sudah ibu antar semua kamu beserta evaluasi sebagai tugas kamu. Jadi nanti kita akan kerjakan sama-sama. Oke? Siap? Nah, yang ibu sajikan.
Coba gambar ini. Gambar apakah ini yang Ibu tunjukin aku? Gambar apakah ini? Patung. Coba. Orang. Coba Ibu panggil dulu namanya. Siti. Tian. Gambar apa ini Tian yang Ibu tunjukin aku? Ada Tian. Namanya. Gambar apa ini Tian? Gambar patung. Patung. Wah, patung kata si Tian. Coba si Abdul, gambar apa ini Abdul? Gambar apa ini Abdul? Wow, patung juga. Yuk, kita Aldri, gambar apa? Ini adalah gambar tubuh. Beri tepuk tangan untuk Bang Aldri. Ayo, semua berikan tepuk tangan. Hebat, Bang Aldri. Bang Aldri tahu adalah gambar tubuh. Nah. Jadi anak-anak ibu semua, kita hari ini akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh. Sekarang coba lihat dulu tubuhnya. Ini udah tahu nggak yang mana tubuhnya? Coba lihat dulu tubuhnya. Ayo, yuk dilihat. Tanya aku. Tubuhnya. Tubuhnya lengkap. 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 Nah, coba sekarang hari ini kita belajar pada pembelajaran tematik kita, tema satu diriku, tema subtema kedua tubuhku, dan hari ini kita di pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran pertama tadi kita sudah melihat ada gambar tubuh. Jadi hari ini kita diajak untuk mengenal bagian-bagian tubuh kita. Nah, sekarang kita tadi juga sudah melihat tubuh kita kan? Kita sudah melihat tubuh kita. Jadi kita mau bernyanyi, kita mau mengenal bagian tubuh kita dengan bernyanyi. Siap untuk bernyanyi? Siap, Ibu. Ya, Ibu coba lagi. Kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap semangat. Nampak layar ini, Naku? Nampak. Ayo, kita ikutinnya. Dua mata saya. Hidung saya. Dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya dan hati mata, wajah saya, hidung saya satu. Saya pakai sepatu baru, tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya kiri berhenti makan. Kita masih memperhatikan lagunya ya. Mata saya, hidung saya satu. Saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya yang kiri dan kanan, mulut saya tidak berhenti makan.
saya masih bernyanyi. Pakai saya, pakai sepatu baru. Saya yang kiri dan kanan, aduh mulut saya tidak berhenti makan. Oke anak ibu, sekarang udah dengar tadi lagunya semua? Sudah bu, sudah bu. Sudah bernyanyi semua. Sudah bu. Tadi di lagu bagian apa saja yang dikatakan? Ayo, siap. Apa aja tadi nggak siap? Kamer siap? Iya bu. Ayo. Kedengaran suara ibu versi ya. Coba tadi apa saja lagu yang disebutkan bagiannya? Aldri, kedengaran suara ibu nana? Kedengaran bu. Putus-putus bu. Apa tadi naku? Ibu. Masih kedengaran bu? Anak-anak ibu sini sekarang ada yang suara ibu? Dengar bu. Oke. Okay. Nah, di dalam lagu tadi ada bagian-bagian tubuh yang disebutkan seperti mata. Sekarang semua pegang matanya. Pegang matanya. Ya. Di telinga. Ayo pegang telinganya. Telinganya pegang. Kemudian ada tandanya hidung. Pegang hidungnya. Mulutnya. Kemudian tangannya. Mana tangannya? Tunjuk semua ke atas. Dekat kamera. Kemudian kakinya. Kakinya. Oke anak-anak semua. Oke pintar. Silakan pintar siap. Nah, ibu dari tadi kita sudah mengetahui nah, ini ada gambar. Terlihat gambar ibu naku? Terlihat gambar ibu. Oke, nah, ini juga buka di halaman 30. Boleh dilihat bukunya di halaman 30 ini. Kan? Di sini ada di sana gambar tubuh Udin. Nah, gambar tubuh Udin terlihat nggak bu? Terlihat bu. Dari gambar tubuh kita untuk melihat mengenal bagian tubuh secara lengkap. Ayo sekarang semua itu ya. Ayo kepala. Ayo kepalanya. Kepala. Kemudian telinga. Mata. Mata. Kemudian hidung. Mulut.
Kemudian dagu, tunjuk semua dagunya. Mana dagunya? Ayo, tunjuk semua dekat kamera dagunya. Dagu itu. Dagu pintar Alvin. Okay. Pintar Delisa, pintar Tian Timo, Arsya, Ido, Nur Aisa, Delisa, dia pintar semua. Nah, sekarang bahu, pegangnya, bahu, bahu. Kemudian bangku tangannya, tangannya. Kemudian pegang tempatnya. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu mau ajak anak-anak ibu untuk menunjukkan bagian-bagian tubuhnya. Coba Aldrick, tunjukkan mana kepalanya, Naku. Coba tunjukkan kepalanya. Aldrick, Aldrick ada kan? Oke, sekarang coba Pak Nur Aisyah tunjukkan matanya. Nur Aisyah matanya pintar. Coba ibu minta Arsya tunjukkan hidungnya. Arsya pintar. Sekarang coba Mercy, Mercy tunjukkan pipinya, nak pipinya. Bisa Mercy ya? Bisa Mercy ya? Bisa, Bu. Oke. Sekarang ibu minta Tian dan Timo, Tian dan Timo tunjukkan tangannya, nak tangannya dekat kamera, tangannya. Bisa? Oke, Abdul. Abdul coba tunjukkan mulutnya, Abdul. Mulutnya, mulutnya. Pintar Abdul. Hebat sekali anak ibu guru kelas satu ini. Hebat sekali. Kemudian satu orang lagi. Satu orang Candy. Candy coba tunjukkan dagu, jadi dagu. Mana Candy ya? Di mana Candy yang guru ini? Coba ditunjukkan. Nah. Candy. Oke. Kalau begitu, Rido, Rido. Tunjukkan dagunya, nak. Rido. Oke, pintar semua anak ibu. Nah, hari ini kita sudah mengenal bagian-bagian tubuh kita. Karena sekarang mau ibu guru mau menunjukkan lagi nih. Lihat gambar ibu naku. Lihat ibu. Pak Bu. Gambar apa tuh naku? Mata dan hidung. Ayo mau kenal. Karena semalam kita selesai belajar huruf. Tuh, kita mau lihat huruf-huruf apa aja. Ya. Ayo sama-sama. Hurufnya A dibaca mata. Pintar. Gambar sebelahnya nampak? Gambar sebelahnya nampak? Hidung. Huruf hidung sama-sama ayo. H I dibaca
Terara ibu guru semua hebat. Kemudian ini lagi nak aku, gambar apa ini ya? Gambar apa ini? Mulut. Mulut pintar sekali yang menjawab. Ayo hurufnya. M. 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 Mulut. Oke, pintar. Gambar sebelahnya, gambar apa yang ibu tunjuk? Telinga. Ayo kita sama-sama lagi hurufnya. Dibaca telinga. Pinter, berarti hebat anak ibu guru semua. Nah, ayo lagi gambar apa ini? Tangan. Sekali, gambar tangan. Huruf tangan, ayo apa-apa saja. T A N B A N. Dibaca tangan. Kita gambar sebelahnya, gambar apa ini? Kaki. Ayo kita suarakan hurufnya. A A A A I. Dibaca kaki. Jadi sudah tahu semua huruf-hurufnya. Nah sekarang ibu guru meminta anak-anak ibu untuk mengerjakan tugas kita di LKPD yang sudah ibu bagikan. Coba ya, yang sudah ibu bagikan. Coba. Yang sudah ibu bagikan semalam di rumah seperti ini. Sudah mendapatkan LKPD-nya? Oke, sekarang coba kita lihat LKPD-nya bersama-sama. Kita mau kerjakan. Nah, coba sekarang siapkan pensilnya, siapkan penggarisnya. Langsung kita kerjakan di sini. Semalam kan LKPD-nya udah ibu antar ke rumah anak-anak ibu semua. Sekarang ayo ambil pensilnya. Kita mau tarik garis. Di sini ada gambar dahi. Nah, di sini ada gambar dahi. Nampak anakku? Pintar. Nah, dahi itu yang ini kan? Tuh enggak ya? Ah, jadi ditarik garisnya pas di posisi gambar dahinya Udin. Nah, sekarang coba, ayo kita kerjakan. Ayo kita kerjakan anakku semuanya. Mohon kepada orang tua maupun wali untuk membantu anak kelas 1 dalam mengerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu kita kerjakan. Ayo. Semangat anak ibu semua. Candy bisa, Candy bisa. Oke, ayo semangat kerjakannya, ayo semangat kerjakannya. Pakai rollnya supaya rapi. Tian Timo bisa naku? Timo, mantap sekali anak ibu guru yang itu. Oke, Mercia. Oke, Mercia. Delisa bisa? Delisa bisa? Bisa sekali anak ibu Delisa. Kemudian Nur Aisyah bisa? Sabu.
Hebat anak ibu guru. Nah, udah ternyata bagian-bagian tubuhnya beserta dengan hurufnya, karena kemarin kita sudah belajar huruf. Oke? Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas yang sebaliknya. Ayo, di selanjutnya buka lagi halaman kedua di sebelahnya. Ayo, anak-anak ibu yang pinter, anak ibu yang cantik dan ganteng. Ayo. Nah, terlihat yang di halaman kedua. Lihat, Bu. Wih, pinter Delisa. Nah, ini kita juga menari garis. Pasangkan di LKPD-nya. Di sini ada nama bagian tubuhnya. Contohnya nomor satu bacaannya jari. Jari. Iya, pintar. Jari itu hurufnya J A T. Huruf pertamanya itu adalah huruf J. Nah, tarik, kita lihat di sebelahnya. Kita lihat sebelahnya huruf, huruf pertama. Tarik lagi garisnya seperti contoh yang sudah disajikan di dalam LKPD kita. Oke, bisa anak-anak ibu? Bisa. Lalu rupanya anak ibu kak, ibu guru ini ya, pintar sekali anak ibu guru ini. Ayo kita kerjakan, mohon bantuan orang tua maupun ibu lagi. Tetap semangat anak-anak ibu mengerjakan latihan LKPD ini. Tarik garis kemudian menggunakan rulenya. Apa yang disuruh? Sudah, Bu. Yang sudah selesai hebat ini. Yang sudah selesai hebat anak-anak ibu semuanya. Oke, jadi kita semua sudah tahu nama bagian-bagian tubuh kita. Oke. Nah, sudah selesai semuanya. Jadi nanti LKPD-nya ini anak-anak ibu fotokan dan kirim ke WA ibu, ke WA ibu guru. Sudah? Sudah. Bisa anakku? Pintar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang kedua. Anak hebat. Anak kita. Nah, anak-anak ibu semua, tadi kita sudah kenal nih bagian-bagian tubuh kita kan? Sudah? Sudah. Nah, anak-anak ibu juga sudah tahu kan? Sudah tahu bagian tubuh kita kan? Sudah, Bu. Anak ibu guru. Nah, anak-anak ibu, tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan telah memberikan tubuh yang lengkap. Caranya bagaimana? Menjaga tubuh kita. Menjaga tubuh kita ya. Kita harus menjaga tubuh kita kan aku. Iya, Bu. Cara kita menjaga tubuh kita salah satunya itu dengan dengan apa sih ya? Dengan anakku. Dengan makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Dokter, makanan yang sehat itu ada nasi.
ada sayur, ada ikan, ada juga daging, ada juga susu. Jadi kita harus mau makan makanan yang sehat. Nah, nampak gambarnya Naku? Nampak. Oke, ini adalah gambar gambar keluarga Siti yang sedang menikmati makanan. Nah, ini adalah ayah Siti, ini ibu Siti, ini adalah si. Adalah Udin adik Siti, dan ini semua adalah makanan mereka. Bentar. Nah, tapi dalam makan ada aturannya. Ada aturannya. Jadi coba sebelum makan kita harus berdoa. Sebelum makan kita harus berdoa. Kemudian apa lagi? Kalau kita makan kita harus duduk dengan sopan dan tertib. Kemudian kalau makan itu dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Coba tunjuk semua tangan dekat kameranya. Ayo tunjuk tangan kanannya. Bisa? Bisa. Oke. Nah, itu adalah aturan saat makan. Sekarang coba dulu tanya sama mamanya atau walinya tentang aturan ini. Apakah aturan ini kamu lakukan juga? Cuma aku. Dilakukan. Jadi aturan-aturan makan ini harus kita laksanakan. Itu demi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi kelihatan dan kita juga oke. Pintar ternyata anak-anak ini semua. Nah, sekarang kita lihat lagi LKPD kita. Ayo kita lihat lagi LKPD kita yang udah ibu bagikan semalam. Sekarang kita lihat di halaman ketiga. Ayo kita lihat halaman ketiga. Tunggu LKPD-nya. Halaman ketiga. Ayo. Di halaman yang ketiga di bagian yang ibu tunjuk ini. Nah, udah nampak? Sudah nampak? Sudah pintar anak ibu. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa ini Naku? Gambar yang pertama ibu tunggu adalah gambar anak yang sedang berdoa sebelum makan. Jadi nanti di sini di dalam kotak ini ada tulisan aturan makan. Sebelum makan kita harus berdoa. Jadi kita untuk mengerjakan tugas LKPD kita ini untuk melengkapi di kotak yang ada titik-titiknya, melengkapi huruf. Nampak kotaknya? Nampak. Nah, coba ini huruf apa yang ibu tunjuk? Huruf B. Huruf apa? B. Di samping B ini titik-titik kan, Naku? Nah, titik-titik ini kita isi. Kalau berdoa, huruf B. Habis itu huruf apa, Aldrit? Huruf? Pintar. Bang Aldrit mengatakan huruf E. Ayo. Untuk selebihnya kita kerjakan lagi kotak satu atau gambar satu, gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Dikerjakan dan isi titik-titiknya. Ayo, mohon bantuan orang tua maupun wali yang mendampingi anak kita. Ayo, kita kerjakan dengan penuh semangat.
Ayo naku. Ayo naku. Siap. Siap, Bu. Pintar sekali. Pintar sekali anak hebat ibu ini semua. Yang cantik, yang ganteng. Kemudian semangat semua dalam belajar. Ibu guru senang sekali meskipun kita dalam jaringan ini. Oke. Tian Timo mana? Tian Timo bisa? Sudah selesai Tian Timo, Nakmu? Wow, Tian Timo selesai, Kendi juga selesai. Pinter-pinter ya anak ibu guru ini. Delisa sudah selesai ya? Sudah, Bu. Pinter. Nah, jadi kita sudah tahu aturan saat makan, ya kan? Coba, sudah tahu kita aturan saat makan. Bahwa sebelum makan kita harus berdoa dulu. Kemudian kita duduk dengan sopan dan tertib. Kemudian kita juga makan dengan tangan kak. Wah. Dengan tangan kanan. Nah, hasil LKPD kamu ini, hasil kerja kamu ini, tugas yang kamu kerjakan ini, nanti kamu fotokan, kirim ke WA grup, kirim ke WA pribadi ibu ya. Nah, sekarang tadi kita sudah kenal nih bagian-bagian tubuh kita. Kita juga sudah tahu nama bagian tubuh kita. Kita juga sudah tahu cara menjaga tubuh kita, yaitu dengan makan makanan sehat. Kemudian di dalam makan ada aturan. Ya. Ada aturan yang harus kita laksanakan. Sekarang kita mau menggerakkan badan kita. Mau menggerakkan badan? Mau. Mau. Begitu anak-anak ibu, kita mau lihat lagi video yang ibu ini. Nah, lagi videonya, kita semangat lagi. Kita harus bisa lagi melihatnya. Masih semangat? Semangat. Bisa terlihat, Naku? Terlihat, Bu. Sekarang sudah terlihat? Terlihat lagunya? Ayo, sekarang Idan di dulu ya. Bukan dulu ya. Sekarang lo nanti. Kepala pundak lutut. Kepala pundak lutut kaki kaki kepala pundak lutut kaki kaki kepala pundak mulut dan hidung, kepala, bunda kaki, lutut kaki, kaki. Bisa Naku? Bisa, bisa. Jadi siap untuk menyanyikannya? Hah? Siap? Untuk menyanyikannya? Ya, Bu. Ya, kita berlaku kita dengan kakinya cukup ya, cukup bisa pakai tangan kakinya, bisa? Bisa, Bu. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, semangat. Satu, dua. Kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki lutut kaki kepala pundak lutut kaki lutut kaki kepala Thank you.
apa? Punya lutut kaki, lutut kaki. Oke. Si semangat. Anak-anak ibu semua masih semangat. Semangat. Putus. Ayo kita nyanyikan sekali lagi, kita gerakkan sekali lagi. Nah, tetapi ibu nampak dia belum bergerak. Kita gerakkan sekali lagi ya. Oke. Okay. Ayo, siap-siap. Ayo siap-siap semua. Kepala pun baru kaki lutut kaki, kepala pun baru kaki lutut kaki, telinga hidup, kepala pun baru lutut kaki lagi. Oke, sudah berat badannya. Nah, sudah bergerak badannya. Sekarang, ayo anak-anak ibu guru lagi semua, lihat lagi LKPD yang diberikan kepada kamu. Ayo lihat lagi tugasnya di buku LKPD-nya. Ayo. Ayo, di halaman yang ketiga, yang paling bawah. Yang paling bawah, yang ibu tunjuk ya anakku. Ibu guru tunjuk. Nampak? Nampak. Di sini kita kerjakan. Jadi, karena sudah tahu. Tadi kita sudah menggerakkan tubuh kita, kepala, kaki, ada mata, ada mulut. Jadi di sini ada huruf yang belum tersusun rapi. Coba kita susun yang rapi, kita tuliskan hurufnya ke dalam kotak yang ada di bawah ini, titik-titiknya. Ayo, dituliskan. Mohon bantuan orang tua maupun wali. Ayo dituliskan hurufnya yang sudah tersusun rapi dalam titik-titik tersebut. Semangat anak ibu guru. Ibu lihat di sini Aldrik udah hebat ini. Tadi Aldrik hebat, Pian Timo juga hebat, Nur Aisyah juga hebat. Nampak ibu dari sini dia mengerjakan. Abdul juga sedang mengerjakan. Rido Arsyia juga mengerjakan. Candy apalagi nih, Candy juga bisa. Mercia juga ibu lihat sedang mengerjakan. Kemudian, oke, lihat ini Sebia ini semangat sekali, Bu Guru lihat dari sini. Pinter anak ibu semua. Ayo semangat anak ibu yang pintar-pintar, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Oh, pinter, pinter. Jadi tugas ini nanti kamu fotokan lagi, kamu kirimkan ke WA ibu guru. Bisa? Bisa, bisa. Ibu guru hebat, anak ibu guru semuanya pintar dan hebat. Nah, sekarang kita sudah kenal bagian tubuh kita, nama bagian tubuh kita. Kita juga sudah mengetahui cara merawat tubuh dengan makan makanan sehat, yang mana ada aturan makan. Aturan makan apa tadi yang pertama? Sebelum makan kita harus yang kedua, Aldrik. Kalau makan kita harus dengan salam. Pinter Aldrik. Kemudian Arsyia. Arsyia, makan dengan tangan apa?